Comment and script chat, script 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 chat 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 script chat script chat. Script chat. Halo Cardio Lovers, selamat datang di channel YouTube Niki Motor. Gue lagi berada di dalam mobil Honda Civic Turbo. Jadi mobil ini dikirim ke Niki Motor di tengah kesibukan kita lagi padat-padatnya menjelang Lebaran ini ya. Memang kita lagi cukup padat proyeknya. Kebetulan kebanyakan kita lagi bangun mobil experience nih. Kalau bulan lalu kita banyakkan ngerjain mobil rookie ya. Nah sekarang banyak kita dapat kerjaan experience. Thanks to viewer-viewer yang sudah merapat, yang udah cobain bangun audio di Niki Motor. Semua happy hasilnya dan itu memberikan energi positif banget ke kita ya untuk kerja lebih baik lagi gitu, untuk bikin proyek-proyek yang lebih mantap lagi gitu ya. Nah, ini yang punya mobil Civic ini bukan customer baru sih, udah customer lama, udah banyak banget mobil beliau yang kita bangun, termasuk salah satu kemarin kita ada bikin Innova yang pertama kali bikin box di tempat dongkrak ya. Ini yang eksekutif muda nih yang sering keluar negeri nih. Lama sebenarnya ngerancang audio di mobil ini udah lama banget ya, udah lebih dari setahun yang lalu pengen banget bangun di Civic, cuman belum kesampaian karena kokonya ini memang sibuk banget ya. Spek juga udah berubah banyak, akhirnya kita finalnya dibangunnya pakai SQ Expert ya. Jadi nanti bakal ada vokal Utopia nangkring di sini nih. Two-way ya, sistem two-way. Vokal Utopia, head unit juga akan kita ganti. Sama yang paling penting nih di mobil ini, kita tantangannya cukup berat, yaitu kita akan bikin mobil ini kedap. Civic Turbo ini ternyata road noise-nya kacau banget nih teman-teman. Jadi berisik banget ya mobilnya ya. Nah, di opening video ini gua pengen tunjukin seberapa berisiknya mobil ini ya saat dibawa jalan ya. Mungkin karena ground clearance-nya juga pendek ya. Padahal bannya udah diganti sama Yokohama DB. Itu diklaim termasuk yang senyap ya bannya. Tapi setelah gue coba-coba, wah ini memang road noise-nya parah banget. Jadi tantangan. Kita kasih peredamnya full banget kali ini. Mulai dari plafon, pintu, lantai, sampai ke kolong roda. Kita sikat semua sama peredam ya. Jadi sebelum kita mengikuti proses bangunnya mobil ini, gue akan kasih dengar dulu seberapa berisiknya road noise-nya saat mobil ini buat jalan ya. Jadi stay tune, saya akan kasih dengar sesaat lagi road noise-nya sama suara berisik luarnya. Berisik luarnya sih masih oke lah ya, tapi yang paling concern paling utamanya itu dari road noise. Motor knalpotnya boleh juga tuh, kerasa kayak di dalam mobil nih. Derung suara jalannya ini parah banget sih, ini parah banget, ini PR banget. Ini sih kayaknya nggak usah diukur ya, itu kita udah bisa ngerasain banget suara berisiknya itu, terutama dari road noise-nya itu kencang banget ya. Jadi ini memang harus dikasih solusi, kalau nggak
pasang audio yang mahal-mahal juga hasilnya kurang bisa dinikmatin ya. Nah, jadi step pertama kita pasti akan perbaikin dulu akustik soundproofingnya gitu. Hujan kok. Iya. Plafonnya juga berisik ini. Nah ini di tengah padatnya kerjaan kita di workshop, kita tetap akan fokus mengerjakan mobil ini, karena kalau kita ngerjain mobil expert kan pasti kita harus lebih telaten ya, lebih telaten karena tanggung jawab kita juga lebih berat. Barang-barang yang dipasangkan ini perangkat yang lebih mewah gitu kan, dan sudah kelasnya cukup tinggi, habiskan biaya juga cukup banyak. Jadi di tengah-tengah kita bikin-bikin mobil yang lain, banyak kan yang masuk experience ya. Kita juga bersyukur banget karena konsep yang kita perkenalkan ke teman-teman nih, ternyata banyak yang suka ya dengan konsep-konsep audio yang kita bikin, seperti Rookie sama Experience. Terutama kemarin kita juga banyak banget ngerjain box yang nggak kelihatan di tempat dongkrak, yang di tempat dongkrak Innova Fortuner ya, itu juga banyak banget yang bikin. Ternyata ide kita itu bisa diterima banget sama teman-teman. Ya, kita bersyukur dan kita kerjakan dengan baik ya, dan itu semua membuat kita itu energi positif banget. Kita lebih semangat lagi nih untuk menghadirkan konsep-konsep instalasi audio yang asik dan hasilnya bagus gitu ya. Nah teman-teman stay tune terus, kita ikutin proses bangun mobil Audio Civic Turbo ini.
This is Faded Music. Selesai kita set up semua, jam, audio udah kita tuning juga. Saatnya kita mau tes hasil kerjaan kita ya. Jadi pertama-tama gue akan kasih denger dulu hasil peredaman suaranya setelah dipasang peredam. Setelah itu gue akan kasih denger juga hasil audionya ya. Jadi pekerjaan buat mobil ini lumayan takes time ya buat kita ya. Apa pemasangan, kebetulan bengkel kita juga memang lagi ngepick sih, lagi dekat-dekat mau lebaran ya, banyak sekali yang masukin mobil, crowded banget untuk tuh kita upgrade audionya gitu. Nah, mobil ini seluruh bodinya ya, seluruh badannya udah kita pasangin dengan peredam, termasuk sampai ke kolong-kolong rodanya ya, plafon, dinding, lantai, quarter, bagasi, full sampai lantai bagasi belakang ya, ban serep ya, sampai kolong rodanya kita pasangin peredam. Oke, nah sekarang kita mau tes hasil pekerjaan kita ya, karena sesaat sebelumnya sudah kita rekam suara noise mobil ini sebelum dipasangin peredam. Oke, sekarang kita kecilin dulu volume audionya, kita melewati jalan yang sama seperti waktu kita tes awal. Oke. Itulah hasil peredaman suaranya ya. Saya putar lagi musik supaya sepoi-sepoi ada suara musik background ya. Jadi, nah, gue mau review sedikit. Mobil ini memang parah banget ya guys, road noise-nya. Mungkin karena ground clearance-nya pendek sekali ya, karena sedan ya. Dan memang konstruksi basic-nya ini memang gak gitu bagus untuk meredam road noise ya. Kita sudah pasangkan dengan peredam butyl rubber, ditambah lagi dengan peredam akustik ya, hasilnya sih oke teman-teman. Jadi suara noise itu memang masih masuk ya, tapi
kedengarannya sudah menjauh gitu. Nah, dengan kondisi kabin senyap aja pasti kedengaran sih, ya masih kedengaran, tapi tidak semengganggu waktu sebelum dipasang peredam. Kalau waktu sebelum pasang peredam itu kerasa banget nih derungnya itu dekat sekali sama kita gitu ya, di dalam kabin banget. Sekarang kita bisa mendengar noise itu suara berada di bawah, di luar mobil gitu ya. Nah, ada sebagian masih masuk gitu. Mungkin langkah lebih jauh untuk kita nambahin peredam udah nggak worth it ya. Artinya ini ya semaksimal hasil yang bisa didapatkan adalah seperti ini gitu. Ah, dan yang saya mau review juga adalah keuntungannya kita pakai CCK ini, bobot peredam yang enteng ini, jadi sehingga mobil ini nggak terasa terpengaruhi sama beban gitu. Jadi mungkin feeling saya sekitar 50 kiloan ya, atau kurang ya, nggak nyampe 50 kiloan bertambah bobotnya gitu. Jadi so far sih oke banget ya. Tinggal kalau kita putar musik, karena audionya sudah di upgrade juga, yang pasti suara round noise akan lebih nggak kedengeran sih. Yang kita dengar adalah suara musik gitu. Ya begitu review tentang peredamnya ya teman-teman. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang kerjaan audionya. Mobil ini awal mulanya sih ownernya pengen main 3-way ya, tapi hitung-hitung 3-way dapat perangkatnya ya mungkin dengan budget yang sama, tidak mendapatkan perangkat yang kira-kira memadai gitu ya. Akhirnya saya bilang, mobil ini sebenarnya main 2-way aja udah cukup enak, karena posisi duduk kita kan agak di bawah nih gitu, sehingga posisi dari kuping ke mid-bass itu nggak terlalu jauh ya. Jadi main 2-way aja cukup yakin bisa dapetin suara yang enak gitu. Jadi dengan sistem 2-way kan kita bisa meringkas perangkat. Jadi kebetulan kita juga mau merancang sistem yang compact ya, tapi powernya memadai, kualitas perangkatnya memadai. Jadi spek akhir yang kita sepakatin, akhirnya kita pakai speaker vokal Utopia 165WXP. Ini adalah two-way vokal yang serinya udah cukup tinggi ya. Kita tahu karakternya speaker vokal ini clarity ya, dia sangat menonjolkan clarity dan akurasi tonal ya, clean sama akurat ya. Jadi suaranya sangat netral. Nah, pengalaman gue combine dengan power Mosconi, dia tuh paling cocok. Mosconi yang bisa membawa karakter warmnya, sehingga menambah ketebelannya, sehingga vokalnya nggak terlalu kering ya suaranya ya. Jadi perpaduan antara dua perangkat itu menurut gue cocok banget. Jadi gue sering terapkan, sering kasih rekomendasi seperti itu. Vokal Mosconi. Subwoofer gue pakai yang JL Audio 10TW3 yang model Shallow. Jadi dia boxnya nggak perlu terlalu besar, bisa ramping. Gue suka banget sih fitting out di mobil ini, tweeternya terutama ya, karena liatin vokal ini gue paling kagum sama craftsmanship-nya. Bikin barang itu kayaknya jadi indah banget ya. Jadi ya itu karena gue emang betulan cocok ya sama modelnya ya. Jadi kayaknya pengen diliatin terus gitu. Kebetulan naruhnya di sini ya, jadi cantik juga gitu. Selain suaranya juga enak ya gitu ya. Jadi ada satu nilai plus yang bisa kita enjoy banget. Jadi kita ngeliat ini pas banget bikinnya ya di tempat Twitter AM-nya. Di mobil ini juga kita first try untuk DSP Mosconi yang built in dengan amplifier Mosconi Gladden One 90.8 DSP. Jadi powernya udah built in dengan DSP ya. Powernya kelas AB teman-teman, MOSFET. That's why saya pilih itu, karena saya mau DSPM yang paling bagus gitu ya, yang so far ada di pasaran. Saya mau coba untuk tanpa menggunakan external amplifier, bisa nggak sih kita ringkasin perangkat tapi hasilnya bisa oke gitu. Nah, amplifier ini memiliki 8 channel output ya, 8 channel output DSP sama 8 channel output power. Per channelnya itu 90 watt ya, per channelnya 90 watt. Jadi kita udah nggak membutuhkan external amplifier ya, kecuali untuk subwoofer. Subwoofer tetap gue prefer ditambahin monoblock satu ya, supaya kita bisa ngatur leveling si subwoofer dengan lebih leluasa gitu ya. Jadi ke semua speaker ini kita drive pakai internal power Mosconi DSP 90.8. nah, hasilnya setelah di tuning nggak mengecewakan sama sekali teman-teman.
karena menurut saya dengan sistem yang ringkes ini mendapatkan hasil suara sebagus sepadet ini adalah sesuatu yang wow banget gitu. Ya tentunya kalau kamu lawan dengan sistem yang menggunakan external amplifier, ya mungkin masih belum bisa lawan ya, karena external amplifier kan luas sekali ya pilihan produknya ya. Mungkin you bisa pakai yang 150 watt per channel kan gitu. Tapi dengan built-in amplifier 90x8, menurut gua ini sangat worth it banget untuk dipakai ya, karena ringkas sistemnya dan nggak makan tempat gitu kan. Nah lain lagi kalau memang kamu butuh watt yang besar gitu ya, untuk kenikmatan yang lebih gila lagi kan gitu kan, dan rela mau bikin space lebih untuk amplifier tertentu gitu kan, ya it's okay, itu adalah pilihan ya, semua take and give ya, ada pasti ada plus minusnya gitu. Nah speaker belakang kita tetap bunyikan, kita ganti dengan Blum Express ya. Jadi ini depan vokal, belakangnya Blum. Nah tentu teman-teman udah pasti nggak sabar ya, pengen cobain hasil suaranya seperti apa. Yuk kita dengerin sama-sama hasil suara yang sudah kita rekam. How does it feel to breathe when you're dead?
ya teman-teman, hasil suaranya two-way expert di mobil Honda Civic dengan memakai vokal Utopia 165 WXP Beryllium tandem dengan Mosconi DSP 90.8 Rock Forte 500BB plus subwoofer JL Audio 10 TW3. Nah, review gua di mobil ini sudah mencapai target ya, apa yang kita kejar dari awal, yaitu dengan volume pelan aja semua suara kedengaran dengan jelas dan tonal detailnya itu mewah banget gitu. Itu target kita memang, bukan sampai yang jedang-jedung gimana ya, tapi kita padat suaranya penuh full gitu. Nah, itu yang memang kita kejar gitu, dan targetnya cukup tercapai sih. Ini suaranya oke banget. Memang kalau di mobil itu ada audio yang enak ya, jadi enjoyment untuk bawa mobil itu rasanya beda. Cobain deh kalau nggak percaya teman-teman. Kalau audionya standar, begitu udah pakai audio yang bener ya, yang sound quality great ya gitu ya, itu enjoymentnya tuh beda banget. Jadi kita merasa kemewahannya itu semua dapat, meskipun ya terlepas dari mobil apa yang kamu pakai ya gitu ya. Jadi gue sarankan banget kalau kalian memang lumayan sering di mobil ya, jadi pasang audio itu akan membuat experience driving kalian tuh jauh lebih enak ya. Jadi mobil juga kerasa lebih nyaman gitu ya. Jadi kalau kita di Niki Motor menyediakan banyak opsi untuk pasang audio, kalau kalian belum pernah pasang audio sama sekali, kalian bisa datang dan cobain konsep rookie kita. Itu sudah SQ approve ya. Itu adalah step pertama untuk menikmatin SQ di mobil ya. Kalau kalian sudah pernah pasang audio dan sudah tahu merek ini, merek itu ya, mau ke step yang lebih lanjut, kita punya skema experience ya. Kelas experience itu adalah kalian bisa explore lebih jauh, lebih improve ya kualitas perangkatnya sama kualitas hasil tuningannya, bisa lebih dinikmatin lagi gitu. Nah, buat kalian yang sultan, yang duitnya nggak ada seri, ayo kita juga menyediakan skema untuk expert class gitu. Jadi di situ kita menggunakan perangkat-perangkat papan atas yang hasilnya udah pasti bikin kalian nyaman banget deh gitu ya. Jadi tunggu apa lagi, segera kontak hotline Niki Motor. Jangan tanya di komen ya teman-teman, komen itu hanya untuk kita bahas-bahas. Kalau mau tanya harga, mau konsultasi yang lebih detail, nunjukin kalian tuh serius pengen nanya, langsung aja japri ke WA hotline. Oke, sementara begitu dulu video kali ini. Thank you for watching, see you guys next video, dah.